Suatu paginya, Robi dan Edwin berjalan kaki menuju ke sekolah. Robi, kamu kenapa kok rusuh? Kamu sudah sarapan kan? Begini teman-teman, sebenarnya aku agak takut masuk sekolah hari ini. Takut kenapa? Hari ini kan ada pelajaran baru, takut membuat parasut dan kapal. Tapi hari ini ada imunisasi rutin kan? Pasti nanti suntiknya sakit, lalu malamnya badanku demam. Ih, tidak perlu takut dong. Kita diimunisasi supaya sehat, mencegah penyakit, dan kita bisa lebih kembali terhadap penyakit. Betul, imunisasi dasar sudah kita lakukan sejak kita lahir. Loh, imunisasi itu kan untuk melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Adik-adik, imunisasi itu penting. Suntikan imunisasi ini dari virus-virus penyakit yang sudah dilemahkan, lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Tujuan yaitu agar tubuh kita bisa mengenal virus ini lebih awal, sehingga bisa membentuk kekebalan tubuh untuk melawan virus yang asli kelak. Setelah diimunisasi, tubuh kita jadi lebih kebal untuk melawan virus-virus penyakit. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan sehat karena jarang sakit. Tubuh kita sudah terlindungi dari virus penyakit. Tapi jangan lupa, meskipun sudah diimunisasi, kita tetap harus menerapkan pola hidup sehat ya. Contohnya yaitu dengan makan sayur, buah, dan rajin olahraga. Lalu istirahat yang cukup yaitu 8 jam sehari. Hindari juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa mendatangkan penyakit. Misalnya, main di tempat kotor, jarang cuci tangan, suka makan makanan yang kotor, dan makanan manis-manis terlalu berlebihan. Nah, Babi, bagaimana cara kita mendapatkan imunisasi dari pemerintah untuk menjaga kesehatan dari anak Indonesia? Betul, tidak perlu bayar, maaf.